Ya. Museum Islam Sarawak. Ahad. Senin Ahad sampai pukul 4 petang masuk percuma. Tidak tahu buka ke tidak ini. Tengok depan ini berkunci, tengok masuk dari dalam sini buka ke tidak. Sebab saya tidak pernah masuk Museum Islam Sarawak ini, mau tengoklah macam mana. Ini dia. Dia punya bangunan. Nampak macam buka. Pintu nampak macam buka. Mungkin masuk ikut dalam sini lah. Alright. Jom, let's go. Okay, buka. Saya tanya depan sana tadi dengan guard. Buka, ini dia Islamic Heritage Museum Sarawak. Okay, jom kita tengok dari depan sini. Depan macam mall saja. Sebab saya tadi ambil wife saya punya tudung. So, next saya masuk ke sini. Okay, Islamic Museum. Let's go. Tidak pernah pergi, first time. Simple activity. Kita tengok apa tulis depan sini. Free admission. Sekarang pukul 11.37. Check in pukul 3 petang. Bangunan Madrasah Melayu 1931 Kuching, Sarawak. Bangunan ini mula-mula didirikan sebagai Kolej Pengajian Tinggi Melayu yang telah ditubuhkan oleh Charles Viner Group untuk melatih para guru Melayu yang mana perkhidmatan mereka sangat dinilai pada awal tahun 1930-an. Seni bina bangunan ini amat menarik dan unik dan merupakan satu bangunan terdapat di Sarawak. Pejabat Pelajaran Bahagian dan kini dijadikan sebagai Museum Sejarah Sarawak. Okey, jom masuk. Oh. Ya. Oh. 1931. Wah, saya masuk Museum Islam Sarawak. Ini dia. First time. Scale. Set tengah dulu. Gallery. Galeri sejarah kedatangan Islam ke Nusantara. Wah. Ini dia. Ni kedatangan. Buat aircon. Nice, just nice. Ah, boleh tak sini. Kedatangan Islam ke Nusantara. Okey. Dah baca. Kedatangan Islam ke Sarawak. Ini dia. Dia kemasukan. Okay. Laksamana Cheng Ho. Ini dia. Laksamana Cheng Ho. Masjid Negeri Sarawak. Ini dia Masjid Negeri Sarawak. Oh, pengenalan. Ini pengenalan. Okey. Oh, ini semua banyak masjid, banyak-banyak masjid di seluruh dunia lah. Dunia Islam, the Muslim world. Oh. Ada pelbagai jenis masjid di seluruh dunia. Ini replika batu bersurat Terengganu. Ini dia replika saja. Okey, ini replika batu Tarsilah Brunei. Ini dia. Oh. Tengah-tengah ini kapsul. Ini kapsul, kapsul masa. Ha. 2099 nanti buka. Tahu apa rahsia dia.
Batu Surat Terengganu. Batu Surat dari Terengganu. Ini dia. Masjid di Kelantan, Terengganu, Selangor, KL, masjid di Semenanjung Malaysia, ni Johor. Salah satu hobi saya pergi-pergi masjid jugalah. Sebab dia punya design macam-macam, Pulau Pinang, Melaka, Negeri Sembilan, masjid di Sabah. Ni masjid di Sabah. Mula-mula tengok ni. Oh, cantik. Pemda ni tempat pembakal kemenyan. Cantik. Ini apa? Replika batu peringatan Sheikh Ahmad Majnun, Negeri Sembilan. Oh. Ini lima rukun Islam. Okey. Oh. Siapa ada di sini sekarang? 99 nama Allah. Ini Batu Nisan, Bukit Mas Limbang. Ini, oh ni dari Kaabah lah. Oh, atas. Ini Batu Nisan Aceh, Kebun ke-18. Oh, Islam. Islam. Ini apa benda ni? Replika batu pedang kempas Negeri Sembilan. Ni saya tu tidak ada apa-apa dalam sini. So, kita tengok ni. Kursi. Masjid di Sarawak. Ni Masjid Tong Muka Samarahan, Masjid Al Masjid Mutakin Samarahan, Masjid Besar Seri Aman, Sarike, Bintulu, Limbang, Miri, Masjid Ajaya Kuching, Sibu. Dapat tidak update lah Negeri Sarawak 3, Masjid kedua. Ni daripada sini, ini dia punya tulis. Boleh baca nanti. Apa berminat untuk baca. Okey. Sebuah sedikit info di dalam inilah. So next, saya ke kanan. Kanan sini. Apa yang ada? Senjata. Banyak senjata. Persenjataan, weaponry, cogam alam, mes, belantan, mes, cokma. Weaponry. Kapak. Oh, ni tengok pelbagai jenis kapak. Oh ni mice. Oh ni kapak-kapak. Lepas tengah-tengah sini pedang. Oh, pedang dia. Oh ni parang. Kelewang. Sundang, ni sundang semua. Nampak sikit perbezaan dia daripada parang lah. Senjata bermata tiga, trident. Ya, trident. Ini dagger, senjata pendek. Ini senjata pendek, macam Prince of Persia lah. Ini senjata-senjata pendek.
Jembiah Badek. Pedang-pedang semua nih. Pedang. Berbagai jenis pedang. Nice. Senapang dan pistol. Senapang. That's nice. Ni pelana kuda dari Filipina. Oh ni naik atas kuda ni. Ada meriam. Oh ni naik atas kuda. Ni pelana unta. Ni atas unta. Oh ni pelana. Oh. Pelana kuda. Horse saddle. Okay, pun sama. Ha. Pelana kuda, ada meriam. Ni pelana kuda. Ha. Kita pergi sebelah sana lagi. Banyak lagi senjata. Oh, kita tengok yang tengah-tengah dulu. Oh, memang nice ini. Oh. Pedang Zulfakar. Replika pedang Nabi Muhammad. Baju besi. Oh. Body armor semua ni. Ada perisai ni. Oh. Ada perisai lagi ni. Sini-sini. Oh. Set perisai badan. Satu set eh. Topi besi pahlawan. Ha, ni topi besi semua. Perisai lengan. Dekat lengan. Ni keris. Oh, ni keris besar-besar juga keris ni. Ada besar ada kecil. Chris Bugis. Oh. Ni. Chris. Mencuci Chris. Oh, ni ada cara mencuci Chris lah. Boleh belajar. Perisai. Perisai kayu. Oh. Perisai ni. Oh. Kayu Mindanao. Nice. Lembing dan perisai. Oh. Ni lembing tu, lembing. Tinggi. Oh, panjang. Anak dan busang. Oh ni, tengok. Anak panah, anak panah semua ni. Berbagai jenis hujung dia. Green Arrow. Ilustrasi panah busa dan perisai. And shield. Oh. Okay. Berbagai jenis. Okay. Jom saya teruskan perjalanan. Tengok apa ada di sini. Oh, ada datangan di sini. Kosong. Seni hiasan dan keperluan domestik. Seni ni. Oh. Ni seni hiasan. Seni hiasan Islam dululah di sini. Hiasan-hiasan dia. Barang-barang logam. Oh, barang-barang logam dulu. Ada mangkok. Mangkok ajaib. Mangkok-mangkok. Oh. Barang-barang perak. Nice. Kain lilin logam. Wadah. Oh, kain lilin. Kaki lilin. Nampak tak pelita ni. Bekas pembakar Kemenyan. Oi. Ambil ekor. Set pembakar Kemenyan. Cantik warna biru. Cantik. Ni kendi-kendi tembaga. Okay. Oh. Nice.
best kalau letak kat rumah benda unik-unik macam ni, lagi best. Oh, apa benda ni? Jom kita tengok apa lagi sini. Dia ada kotak-kotak kayu dan logam. Ha. Ha, ni box-box semua. Ada pelbagai jenis box. Ha. Pelapik tenunan pun ada juga. Ha, box dari Jawa Tengah, Indonesia. Oh, memang cantik. Alatan domestik. Buka jak, tembaga, pipe, dulang, sepegah-sepegah ni, dulang, talam, logam, talam, pinggan. Oh, ni tembikar. Besar tembikar ni. Paksi. Dari paksi. Tembikar dari paksi. Tembikar Islam kegunaan keluarga. Ni dia. Tembikar China. Berunsur Islam. Yang dari China. Yang berunsur Islam. Tembikar Islam. Islamic pottery. Okay, jom kita jalan lagi tengok apa di luar sampai di penghujung sini. Ditutup sementara sudut Al-Quran. Jom kita masuk sini. Banyak pokok. Kita ke sebelah sana pula. Okay. Nice. Jalan-jalan, ambil angin. Selain ni terus Borneo Culture Museum. Galeri ini yang tutup tadi. Dato' Imam Abang Haji Suhaili. Okay. Nice. Ni Dato' Patinggi Abang Haji Abdillah. Oh, ni yang sekolah dulu tu, ada sekolah menengah Abang Haji Abdillah di sini. Kita pergi sebelah sana pula. Lihat sini, galeri seni bina Islam. Arkitektur di Islam. Masjid-masjid miniature lah, miniature masjid di dalam museum ni. Ni Masjid Kampung Laut Kelantan. Masjid terawal di Malaysia. Ini dia. Masjid Kampung Laut. Islamic architecture. Ni seni bina Islam. Ni semua seni bina Islam. Ulan Sabit. Kubah Negeri Sarawak. Masjid Awal Sarawak. Ini dia. Ini model masjid di Sarawak yang terawal lah. Tengok cantik. Ini dia. Ini design pintu, tingkap semua. Jauli, jauli window. Betul. Pak tingkap-tingkap semua ni. Tengok. Sebelah ni. Ni adalah Masjid Al-Saqrah, Dome of the Rock. Ni. Ke Palestin sana. Tel Aqdis. Ni. Tingkap Harem. Ukiran kayu semua. Good to go. Killing sometime di sini. Masjid Tengkera Melaka. Ni Masjid Tengkera. Oh, tidak pernah lagi pergi sini. Dia ada
design Chinese lah. Boleh pergi lepas ni. Dia ada unsur-unsur China lah. Tapi dia adalah sebuah masjid. Okay, jom kita pergi sana pula. So dalam ni aircon okey, tak ada masalah. Wah ni, pemda sini. Okay kan lagi. Penggunaan jubin dalam seremoni Islam. Ni meja, meja-meja Islam dulu. Kerusi, meja bulat. Meja, kerusi, unik-unik lah. Ni tempat sembahyang. Sembahyang. Ni pintu ni, pintu ruang tamu. Tengok jubin-jubin, penggunaan jubin dalam Islam. Ni pelbagai jenis jubin lah. Kita boleh tengok. Ini mesti tempat ruang tamu ni. Yang cantik. Daun pintu. Daun pintu. Rak dinding. Oh. That's nice. That's nice. Jom kita tengok lagi di sini. Galeri Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Kesusasteraan. Sebelah sini pun ada taman juga. Oh ni. Jom naik perahu Islam. Sains dan Teknologi Islam. Okey. Dia baca Ekonomi, Perdagangan dan Perniagaan Islam. Okey, ni sekejap. Cantik. Oh, cermin. Macam cermin. Tengok. Boleh nampak saya sini. Hai. Perubatan dan Pembedahan Islam. Ni Islam dulu memang hebat jugalah dalam perubatan ni. Perundangan. Ni dalam perundangan Islam. Nah, boleh baca kalau nampak. Ni alam. Ini alat timbangan dan sukatan. Pelbagai alat timbang-timbang dulu ni, dacing semua, gantang tembaga. Ni perahu Islam dulu. Kotak laut, kotak-kotak dia semua ada sini. Kesusasteraan. Ni Al-Quran, Had. Ada semua sini lah. Pendidikan dan kesusasteraan. Pendidikan. Semua pendidikan di sini. Sub-sub pendidikan. Ni alam semesta. Astronomi Islam. Astronomi Islam memang hebat juga. Astronomi Islam. Sampai Pluto. Kaligrafi. Tempurung kelapa. Ni buat daripada tempurung kelapa. Ni pemda ni. Gelap langit. Ni gelap langit. Astrolab. Ni memang popular. Astrolab. Ni semua astrolab ni. Kaligrafi semua. Sistem bata dan mata wang. Ni siling-siling. Siling-siling Islam dulu. Meriam kecil. Okey, ni siling-siling nampak. Tulisan-tulisan Islam semua dalam dia. Okey. Nice. Good to know. Saya tidak mau baca detail sangat lah. Lama sangat, makan masa nanti. Okey. Ni tutup. Kalau ni kita boleh jalan, buka terus jalan pergi sini sebenarnya. Sini music dan pakaian.
Tengok pakaian Islam. Ni alat-alat muzik bertali. Ni sarinda, sarangi, gambus, alat muzik. Ni gendang-gendang semua ni. Tar, terbang, gendang. Ni baju, pakaian haji dan hajah. Ni untuk pergi haji dan umrah. Baju perhiasan diri. Gelang-gelang, sikat rambut. Ni pun sama. Pakaian tradisional orang Islam di Malaysia. Macam biasa, baju kurung, baju pahang. Ni baju kurung, baju pahang. Macam ni aja. Okey, rasanya sini sajalah. Okey, sini ada Sheikh Zainuddin Sheikh Osman. Kita tengok sini. Dia ada Sheikh Shazali Sheikh Osman. Dan ada 3 orang di situ. Saya tidak ambil video tadi. Kita ada Tuan Haji Daud bin Abdul Ghani. Sini Tuan Haji Suud Abdul Wahab. Ini tokoh-tokoh Islam yang dahulu lah di Sarawak. Ulama Sarawak Abang Haji Bahauddin Bahauddin. Dan 2 orang sini Tuan Haji Yusuf Abdul Ghani. And then ini Tuan Haji Saleh Arif. Okey, setelah perjalanan saya di Museum Islam Sarawak ini. Nice. Saya spend masa, sekarang pukul 12 sudah. Killing time, ambil ilmu pengetahuan sikit. So, jangan lupa pergi sini, Museum Islam Sarawak. Good to know. Cantik lampu. Di Sarawak Plaza. Jom makan.